Bang Herwanto, ini izin sebelumnya. Ini kan perihal kemarin itu ada yang terbaru adalah Peggy sudah bebas dari tuduhan atau mungkin dari sidang pra-peradilan nih. Nah, Abang melihatnya seperti apa sih Bang ini? Apakah nantinya akan ada menjadi polemik baru nih Bang dalam kasus Peggy? Ya, sebenarnya gini ya. Memang Peggy ini dibebaskan itu bukan karena dia tidak bersalah ya. Nah, cuman memang timbul perdebatan karena di dalam putusan itu hakim menganggap bahwa penyidik tidak bisa mengeluarkan surat sprindik baru. Nah, walaupun faktanya di dalam undang-undang sebenarnya Peggy Setiawan ini bisa dijadikan tersangka lagi. Saya juga kemarin begitu perkara ini viral kan banyak masyarakat dukung saya nih. Nah, begitu saya mengatakan bahwa Peggy Setiawan ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, ada beberapa netizen yang salah tafsir pendapat saya. Dianggapnya saya kok tidak mendukung Peggy Setiawan. Saya bukan tidak mendukung Peggy Setiawan, tetapi hukum memang memperbolehkan kalau seandainya perkara itu dilakukan penyelidikan dan penyidikan kembali. Nah, kalau memang pihak kepolisian itu menemukan dua alat bukti yang baru, memang Peggy Setiawan bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, cuma yang saya inginkan gini, kalau memang Polda Jawa Barat mau melakukan ya penyelidikan dan penyidikan kembali, tetapi saya pengennya equality before the law. Jangan hanya Peggy Setiawan di Cirebon aja diperiksa. Nah, Peggy Setiawan yang di Cianjur bagaimana? Ya kan? Apalagi kan saya sudah masukin surat. Resmi saya masukin surat kepada Mabes Polri. Nah, sampai sekarang responnya belum ada. Nah, terus juga Mel diperiksa juga, Ibtu Rudiana juga diperiksa. Jadi kalau seandainya mau melakukan penyelidikan dan penyidikan, ya diperiksa semua, jangan mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cirebon aja. Nah, kalau seandainya mengarah kepada Peggy Setiawan yang di Cirebon aja, berarti pihak Polda Jawa Barat hanya menargetkan Peggy Setiawan yang di Cirebon. Itu maksud saya. Nah, saya kan berulang kali ya mengeluarkan pendapat, terus juga melakukan tindakan-tindakan. Ini sebenarnya bukan semata-mata saya membela Peggy Setiawan Cirebon ya, tapi saya ingin mengungkapkan kebenaran. Nah, walaupun kebenaran itu ketika terungkap, saya meyakini Peggy Setiawan itu bisa bebas. Dan bukan hanya Peggy Setiawan aja bebas, termasuk 8 terpidana itu kan bisa bebas. Nah, saya mau mengingatkan kepada teman-teman nih, netizen dan lain sebagainya, kita ini bukan mati-matian membela Peggy Setiawan Cirebon itu secara membabi buta. Tapi sekali lagi tujuan kita agar apa? Agar kebenaran itu terungkap. Nah, kalau kebenarannya terungkap, nah kita sama-sama meyakini bahwa Peggy Setiawan yang di Cirebon plus 8 terpidana ini bukanlah pelakunya. Gitu. Nah, Bang ini kan juga kemarin juga sempat ada dukungan dari Pak Deddy Mulyadi ya, begitu. Ya. Lalu dengan rekan-rekan dari Pradi juga mendukung untuk apa yang ingin melaporkan Aep dan Dede, begitu Bang. Nah, Abang sendiri kan juga sudah membawa bukti-bukti juga ke Bareskrim. Ya. Ini bagaimana nih Bang ke depannya untuk kasus ini? Ya, ini saya juga agak bingung ya. Ya, kepolisian ini sudah awalnya mereka membuka diri, meminta pendapat dari masyarakat, masukan dari masyarakat. Nah, sekarang sudah ada masyarakat memberikan masukan. Terus juga Kang Deddy sudah melakukan investigasi, seperti mencari fakta lah ya, investigasi mencari fakta. Ini kan data-data, informasi awal, bukti-bukti semua sudah kita sampaikan ke pihak kepolisian. Nah, cuma sekarang pihak kepolisian belum membuka suara lah. Belum membuka suara, apalagi kan sekarang ini didukung-dukung kan nih. Dibuka dong CCTV-nya, terus handphone-nya disita dibuka dong gitu kan. Biar apa? Biar jelas nih apakah mereka ini pelakunya atau bukan. Nah, yang lucunya lagi ya, waktu saya diundang di iNews itu ya, acara Suara Rakyat ya, sama Aiman, itu saya diundang bersama dengan penasehat ahli Kapolri. Nah, kemarin dia di acara ILC, Bang Karni mengatakan begini, mengatakan bahwa bahwa ini sudah putusan 2016 itu sudah inkrah. Jadi satu-satunya jalan hanya mengajukan PK. Nah, saya melihat kok penasihat Kapolri ini kok agak agak bingung dia. Kemarin waktu acara bareng-bareng sama saya mengatakan benar ada kejanggalan, banyak kejanggalan. Sekarang begitu saya menyerukan ya agar dibentuk tim gabungan pencari fakta. Nah, alhamdulillah saya dapat sambutan loh sama Prof. Mahfud, saya dapat sambutan ide saya itu. Pak Susno juga menyambut ide saya. Bahkan sudah banyak orang menyambut ide-ide saya itu agar segera Presiden Jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta. Anehnya ini penasihat Kapolri ini mengatakan siapa yang menjamin
hasil dari tim gabungan pencari fakta itu benar, ini aneh menurut saya, apa namanya ini, penasihat Kapolri ini. Saya sarankan ya, ini banyak Prof Mahfud boleh kok jadi apa nama, kalau memang presiden mau mengangkat, tunjuk aja Pak Mahfud sebagai ketuanya, atau Pak Susno, atau Pak Groseno. Ini kan orang-orang yang menurut saya sangat objektif dalam apa namanya menyuarakan kebenaran. Sekarang Pak Susno juga dikejar kan, dikejar karena dia selalu memojokkan Polri. Lah justru Pak Susno itu sama Pak Groseno, ketika ada permasalahan seperti ini, dia mengeluarkan pendapat-pendapat yang objektif. Tetapi dia dianggap menyudutkan pihak kepolisian. Nah kalau seandainya purnawirawan Polri itu selalu membela Polri, walaupun Polri itu salah, ya ini justru nggak objektif. Harusnya orang seperti Pak Susno, orang seperti Pak Ugrosen itu didukung. Kenapa? Sudah purnawirawan, pangkatnya jenderal, tapi dia mau ngomong apa adanya. Walaupun ya kalimat-kalimat itu mungkin pihak kepolisian merasa dipojokan. Tapi kan kita melihat bahwa dia objektif loh. Dia jujur menyampaikan apa namanya kesimpulan-kesimpulan hukumnya gitu. Nah, Bang, ini izin sekali lagi Bang. Untuk kasus yang kemarin Abang bikin laporan ke Bareskrim, untuk sampai saat ini kemajuannya seperti apa sih Bang? Kayaknya ini sepertinya agak mandek nih Bang, belum tidak ada perkembangan. Ya, bukannya apa namanya mandek ya. Apa saya berulang-ulang kali ditanya sama media. Mm-mm. Bahkan ibaratnya itu sekarang di TikTok itu kalau nonton tuh banyak banget gitu kan. Sampai kita apa namanya pusing kita. Tetapi saya bingung juga ini apa namanya pihak penyidik ini kok sampai sekarang ini bersuara enggak, terus menanggapi juga enggak. Atau kalau dia memang mau tidak mau menanggapi, tidak mau menindaklanjuti, ya ngomong juga gitu loh, biar masyarakat tahu kita nggak menunggu-nunggu. Ya rencana kita nih, rencana kita nanti dalam minggu-minggu ini kalau memang tidak ada juga tindak lanjuti, ya terakhir artinya langkah terakhir ya saya akan kirim surat ke presiden agar presiden mau negur nih, tegur nih Pak Mabes Polri nih, tegur juga Menko Polhukam. Surat saya sudah sampai dua-duanya, ke Menko Polhukam sampai, ke Mabes Polri sampai. Nah, harusnya presiden ini terakhir. Kalau sampai ke presiden juga tidak mau menanggapi, ya sudah, kita serahkan sama Tuhan aja lah. Oke. Bang, ini kan kemarin juga Pak Deddy Mulyadi kan juga dikuasakan Peggy ya? Peggy ya. Cianjur untuk tes DNA melawan keraguan publik nih Bang, begitu. Ya. Begitu keras menyuarakannya. Nah, menurut Abang sendiri untuk langkah yang dilakukan oleh Pak Deddy ini untuk mengungkap tes DNA dan sebagainya macamnya seperti apa nih Pak? Dan kabarnya hari Senin sekarang tes DNA nih. Ya tes DNA-nya sudah kan, hasilnya hari Senin. Kemungkinan hari Senin. Nah kemarin Kang Deddy sudah mengatakan dia sudah dikasih kuasa nih. Betul. Ya walaupun ya ini banyak yang inbox saya juga banyak loh, yang kirim pesan saya banyak juga. Dia bilang nanti tes DNA-nya kayak sinetron Bang katanya. Ya tapi kita berpikir positif aja lah. Jadi jangan kita berpikir apa namanya sujon terus sama orang kan. Kita menganggap bahwa inilah langkah yang terbaik. Saya juga sudah WA-WA-an loh sama Peggy Setiawan yang di Cianjur, saya sudah WA-WA-an. Nah, cuman saya tidak mau terlalu jauh, nanti dianggapnya saya apa kan. Karena sekarang ini kalau kita bicara lembut sedikit, orang bilang kita ditransfer. Ya. Padahal kita gak ditransfer-transfer sama orang kan. Okay. Jadi apa nama saya bilang begini, saya menyarankan bahwa Peggy Setiawan yang di Cianjur itu tes DNA, bukan saya ini menganggap dia itu bersalah, enggak. Justru saya mau membantu dia biar dia nyaman. Nah besok nih hari Senin, keluar kan hasil tes DNA-nya. Apapun hasilnya ya kita terima. Nah setelah itu kan nanti Peggy Setiawan yang di Cianjur kan tenang dong dia. Hukum itu kan tujuannya gini, menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Nah nanti begitu hasil tes DNA ini keluar, berarti ada kepastian hukum di situ. Apakah benar Peggy Setiawan yang di Cianjur ini anaknya Pak siapa, Pak Sunjana ya, atau bukan, atau anaknya Pak Cecep. Nah ini kita tunggu aja. Karena kan kasihan juga istri Pak Sunjana, istri Pak Cecep. Apa Pak namanya Sunjana. Pak Sunjana kan dari Cirebon dia pergi ke Cianjur kan, terus dia ngobrol juga sama Bang Hotman Paris juga kan, kasihan juga. Besok dia bisa tenang kalau ternyata apa yang diprediksi itu salah. Okay. Tapi kalau ternyata apa yang diprediksi benar, ya siap menghadapi permasalahan hukum gitu aja. Nah, Bang, ini juga kan menjadi polemik juga nih soal Hakim Eman terancam dilaporkan oleh sesama avokat yaitu Bang Rasman dan pihak kuasa hukum dari Pak RT Pasren. Ya. Nah, Abang melihatnya seperti apa sih nih dalam kasus ini, jadi geruat nih Bang? Iya, sebenarnya saya sebelum menjawab itu saya pengen ketawa dulu. Boleh. Jadi gini ya, kalau saya bilang gini,
saya bilang terhadap putusan ya sama Hakim Tunggal Eman Sulaiman itu, saya langsung bilang begini, itu putusan Eman apa Hakim Eman Sulaiman itu nggak perlu dibela, saya bilang. Kenapa? Karena dia sudah benar. Nah, dalam hal putusan pengadilan yang diputuskan oleh Hakim Eman Sulaiman ini menurut saya tidak perlu dibela. Kenapa? Karena dia sudah benar. Nah, biasanya kalau kebenaran itu tidak perlu lagi dibela karena sudah benar, ya kan? Jadi kalau menurut saya ya, tapi itu hak ya. Andai kata pun kemarin permohonan perapradilannya ditolak, kan ada juga yang melaporkan dari pihak kita juga kan? Mungkin saya juga bisa melaporkan itu. Tapi saya menganggap bahwa silakan aja, umpamanya Rasman mau melaporkan terhadap putusan itu nggak apa-apa, itu hak dia. Kita juga tidak boleh mentang-mentang kita ngebela PG Setiawan, terus langkah-langkah orang lawan kita itu kita bilang nggak masuk akal lah, nggak waras, kita juga nggak boleh dong, itu hak mereka. Tapi saya meyakini bahwa putusan apa namanya Hakim Tunggal Eman Sulaiman itu sudah benar lah. Artinya terciptalah ketertiban sekarang kan, walaupun sebenarnya ada yang nggak tertib. Tapi saya bersyukur lah gitu. Oke. Lagi pegini. Gimana? Abang kan dua DPO hilang. Ya, balik lagi ke awal ya. Untuk pegi dua. Kalau sendiri ada upaya rekayasa? Ya kalau menurut saya begini loh ya. Kalau justru kan sekarang ini banyak. Justru sekarang ini yang serunya ya. Yang serunya justru masyarakat itu kirim pesan ke saya itu sekarang ini justru fokusnya ke Pak Rudiana. Kenapa Pak Rudiana? Karena saya juga menduga, saya jujur aja, saya menduga keterlibatan AF sama Pak Rudiana itu luar biasa di sini. Karena di BAP-nya itu kan Pak Rudiana ini tanggal 27 anaknya kan katanya masuk rumah sakit tuh. Begitu dia datang, ternyata sudah meninggal kan. Nah, tanggal 27 malam tuh kan, 28 pagi dia kan datang ke Polsek. Nah, dia curiga nih, wah ini bukan kecelakaan nih, ini jangan-jangan pembunuhan, dia bilang. Nah kalau dia memang tidak ada ini ya, ini dugaan ya, dugaan saya ini, kalau memang ternyata dia itu tidak ada keterlibatan begitu jauh, kenapa tanggal 28 itu dia nggak melaporkan? Laporkan aja di polisi kan, nah, nanti keluarlah surat perintah penyelidikan. Nah sekarang dia tidak mau melaporkan nih, tanggal 28 dia tidak buat laporan. Cuma yang lucunya dia ketemu sama Aep. Nah kalau seandainya dia ketemu sama Aep dan Aep melihat malam tanggal 27 itu ada rombongan anak yang motor apa namanya ini, ya kita anggap terjadi pembunuhan lah ya, kan 28 malam bisa ditangkap orang gitu, ngapain nunggu tanggal 31? Nah sekarang pertanyaannya gini, tanggal 28, 29, 30 AF ada di mana? Nah terus sama pertanyaannya Pak Rudiana, 28, 29, 30 Pak Rudiana ada di mana? Nah kan boleh dong saya mau duga-duga, jangan-jangan mereka justru membersihkan hal-hal yang harus dibersihkan ya, bisa aja, kenapa dia tangkap tanggal 31? Ya kan akhirnya timbul kecurigaan. Saya juga curiga. Kalau memang Aib tanggal 28 ngasih kabar, 28 malam bisa ditangkap orang itu. Kan enggak kemana-mana dia, enggak di luar negeri, enggak di mana-mana. Datangin aja rumahnya tanggal 28 malam tuh. Tangkap tuh semuanya. Yang 88 ini kan. Nah, kenapa itu tidak dilakukan tanggal 28 tuh? Justru tanggal 31 katanya. Dapat kabar dari si Aib, ditelepon tanggal 31 anak-anak itu ada. Emangnya 30, 29, 28 anak-anak itu kemana? Kan rumahnya di situ. Nah saya apa namanya makin kuat kecurigaan saya, jangan-jangan kan dugaan dong, boleh-boleh aja, jangan-jangan DKP-nya dibersihin sama orang, sama pelaku kan 28, 29, 30. Nah cuma sekarang ini harusnya pihak kepolisian panggil tuh Pak Rudiana. Ini Ibtu Rudiana ngalah-ngalahin Ibtu, tapi ngalah-ngalahin bintang 2. Bintang 2 aja cepat kok perkaranya. Ya kan Ibtu masa ngalah-ngalahin Irjen nih. Kenapa nih Pak? Ada apa gitu kan. Ya, masa semua Mabes Polri panggil apa namanya? Manggil si Ibtu Rudiana begitu diperiksa sama Propam, besoknya keluar kabar Pak Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran. Loh, tidak melakukan pelanggaran dari mana? Kalau seandainya dia nangkap orang tanggal 31 terus juga lapor tanggal 31, kapan dia melakukan penyelidikan? Nah, ini sama juga nih, saya baru ingat. Penasehat ahli Kapolri semalam bilang begini, itu sudah benar kok 2016 sudah ada penyelidikannya. Sudah ada penyidikannya, tetapkan status sebagai tersangka, terus dilimpahkan ke jaksa, diputuskan dihukum, berarti sudah selesai dong katanya. Bapak ini nggak ngerti dia, ya Bapak ini nggak ngerti ya. Kalau tanggal 31 dia bikin laporan, tanggal 1 juga ditangkap, penyelidikannya kapan? Nah kecuali kalau dia buat laporan tanggal 28, 29 keluar surat perintah penyelidikan. Penyelidikan ini tugasnya apa? Mencari informasi awal, mencari bukti-bukti, data-data dan lain sebagainya. Ini kalau dia sudah dapat ini,
barulah dibawa digelar perkara, menganalisa barang-barang yang didapat ini, barulah disimpulkan peristiwanya apakah ini tindak pidana atau bukan. Kalau tindak pidana artinya proses penyelidikan meningkat jadi penyidikan. Nah ini proses penyelidikannya nggak ada, penyidikan nggak ada, tiba-tiba diberkas ke jaksa P21 dibawa ke pengadilan. Yang lebih sadisnya hakim ternyata berani berkas yang amburadul itu digunakan untuk menghukum orang seumur hidup lagi dihukumnya. Apa enggak saya bilang sadis ini? Makanya kalau Pak Susno kemarin bilang majelis hakim ini oon gitu dia. Tambah juga majelis bandingnya mantuk-mantuk aja. Mekasasi, bodoh wae. Nah, benar. Memang hakim majelis, kalau saya bilang hakim pengadilan negeri itu ya memang sadis. Hakim banding, bodoh wae. Hakim kasasi, sami mawon. Sadis sama aja itu orang. Jadi memang apa namanya penegak hukum kita ini memang banyak yang, menurut saya banyak yang sadis ya, menghukum orang dengan berkas-berkas yang amburadul itu sembarangan banget, apalagi sampai seumur hidup orang. Sekarang udah menjalankan 8 tahun, habis itu masa depan dia, habis hidupnya dia. Bang, apa, bang. Ada yang bilang diduga ada permainan bang di kalangan para hakim, diduga bang ya? Iya. Seperti apa mengenai? Iya, kalau menurut saya diduga ini kuat, pasti ada permainan. Gak mungkin lah kalau nggak ada permainan, perkara yang begini terang, apa namanya jadi rumit kan? Saya waktu tampil di iNews itu saya pertama kali saya menyuarakan, masa ada hasil otopsi menyatakan bahwa ada sperma di tubuh korban Vina, masa spermanya nggak diperiksa punya siapa? Kalau saya ditanya nih, siapa pak, siapa bang yang bunuh Vina sama Eki, saya mungkin nggak bisa jawab. Tapi kalau siapa yang memperkosa Vina, saya bisa jawab, orang ada spermanya kok di situ. Cuma permasalahannya spermanya kenapa nggak diperiksa? Kalau kita nanya siapa yang bunuh, kita banyak tafsiran nih, sini lain, situ lain, situ lain. Tapi kalau saya ditanya siapa yang perkosa Vina, gampang, orang spermanya ada tinggal kok, tertinggal di situ DNA-nya. Permasalahannya kenapa pihak kepolisian tidak mau terbuka itu sperma-sperma siapa, itu aja kan. Bang, artinya mendesak AF juga nggak sih bang untuk bertanggungjawabin omongannya, karena kan sudah membuat orang menderita yang di tersangka. Iya, ini kan AF sudah dilaporkan kan, AF sama si Dede sudah dilaporkan kan. Nah, memang kurang satu. Tadi saya sudah komunikasi sama Farhad kan. Farhad ngomong, kita laporkan aja apa Rudiana. Ya, yes, oke, saya bilang kapan kita mau laporin. Memang sebenarnya Pak Rudiana ini, kalau menurut saya, dugaan saya nih ya, kuat ini Pak Rudiana lah yang apa namanya, yang terlibat terlalu jauh kan. Karena nggak mungkin lah ada orang ditangkap, 11 orang dibawa ke kantor polisi, ada 8 orang dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba orang ini tahu ngaku, tahu enggak, intinya mereka baru blur lah ya. Nah, kalau seandainya mereka ini nggak ngaku, kan masih bisa cari yang lain. Tapi kenapa kok apa namanya orang ini aja kan, jadi seolah-olah ini jadi kami kita aja lah ya, cuma kita biar aja lah nanti apa namanya mereka ini kan apa namanya itu sudah nggak tahu dosa lagi. Bang, melihat Peggy juga mendapat perlakuan tidak baik ketika di dalam set, ya teman Peggynya udah ikhlas katanya. Jadi kemarin kan sebenarnya dia beberapa kali ditanya sama host kan, kenapa Peggy? Karena dia begitu ditanya dapat perlakuan begitu, dia langsung ngomong, tapi saya sudah ikhlas, dia kan. Ya artinya kita sudah bisa tahu lah. Artinya Peggy itu diputus bebas itu jam 10 pagi. Kenapa dia keluar hampir jam 10 malam? Ya kan? Ya tentu mungkin ya ada pesan-pesan spesial lah. Supaya Peggy jangan bagaimana-bagaimana. Intinya Peggy selalu dikatakan bahwa iya saya dapat ini, tapi saya sudah ikhlas. Selalu dia jawab begitu. Saya dapat perlakuan gini, tapi saya sudah ikhlas. Ya udah, mau ngomong apa? Dia udah ikhlas, mas kita gak ikhlas kan? Dari pihak PG juga ingin meminta ganti rugi nih mas, dan juga akan melaporkan AF. Saya memang menyarankan ya, saya menyarankan undang-undang itu dirubah. Kalau seandainya salah tangkap, kita gak perlu minta. Jadi begini loh, ini kan akibatnya karena dendanya gak ada, akhirnya pihak kepolisian suka-sukanya aja nangkep orang kan? Coba kalau seandainya, kalau salah tangkap, dia bayar 10 miliar. Biar dia gak sembarangan nangkep orang. Kan nasib orang seperti sekarang nih. Peggy ditangkap, masuk penjara 49 hari. Nanti begitu dia menang di pengadilan, terus dia mesti gugat lagi. Kalau dibayar, prosesnya lama kan. Akhirnya apa? Nanti dia nangkap orang lagi, suka-sukanya aja. Harusnya, kalau seandainya bisa dibuktikan dia salah tangkap dan digugat di pra-peradilan, langsung ditentukan di situ. Bayar 10 miliar. Nah, jadi biar hati-hati. Ya, kalau enggak dipotong tuh gaji-gaji dia sampai seumur hidup itu kan. Biar ini ada kehati-hatian, jangan sembarangan menentukan nasib orang. Orang punya masa depan, ya kan? Coba kalau seandainya 8 tahun loh si apa namanya teman-teman yang lain tuh di penjara, apa nggak babak belur tuh? Kalau saya punya
punya apa namanya, coba kalau saya punya jodoh seperti dia, diambil orang jodoh saya kan. Berarti gak ada peraturannya bang? Gak ada peraturan, belum ada peraturan atau apa? Belum ada peraturan, jadi harus, memang boleh ganti rugi, tapi harus diajukan gugatan kembali. Saya juga gak tahu kemarin itu kenapa tidak dimasukkan langsung, atau umpamanya apa Hakim Eman Sulaiman harusnya ketok aja langsung suruh bayar berapa gitu kan. Jadi biar Egy juga gak perlu gugat-gugat lagi kan. Kalau gugat-gugat lagi, kalau apa namanya, apa namanya negara ini mau bayar kan. Kalau nggak mau bayar dia pusing juga. Oke bang, terakhir bang, masih ada kemungkinan Peggy ditersangkakan kembali atau malah kemungkinan Peggy-Peggy yang lainnya seperti Peggy Cianjur mungkin? Ya, ya kalau peluang ya, kalau peluang kan pasti ada Peggy Cianjur apalagi kan. Kan saya bilang Peggy Cianjur itu justru mendapatkan nilai plus karena dia ketua geng motor loh, apa namanya perkumpulan motor lah ya, saya nggak tahu geng atau bukan, tapi yang jelas dia pernah menjabat ketua klub motor namanya Monrecker. Nah, sedangkan Peggy Setiawan yang sekarang nggak ada, artinya kalau di ciri-cirinya dia mendapatkan nilai lebih daripada Peggy Cianjur. Nah kalau Peggy Setiawan yang sekarang yang di Cirebon bisa nggak jadi tersangka lagi? Ya, saya juga harus bisa, saya juga tidak mau membela mati-matian apa namanya bisa, saya katakan nggak bisa kan, karena apa yang kita ucapkan ini kan harus berkualitas, harus bermanfaat dan bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan sembarangan kita ngomong bisa dasarnya apa, nggak bisa dasarnya apa. Saya juga kadang-kadang bingung sama apa teman-teman pengacara yang lain ya. Kadang-kadang mengeluarkan pendapat itu seolah-olah pendapatnya itu tidak perlu mereka pertanggungjawabkan. Saya mengeluarkan pendapat hukum saya pertanggungjawabkan kepada diri saya, keluarga saya, kepada hukum itu sendiri, kepada Tuhan pun saya pertanggungjawabkan. Apakah yang saya ucapkan ini bermanfaat, berkualitas, nah, saya pertanggungjawabkan. Cuma ya kadang-kadang ada teman, tapi itu hak mereka kan. Kadang-kadang kita tidak bisa memaksa orang untuk berpikir sehat atau enggak. Bang, oke. Okay. Satu lagi bang, karena ada pernyataan Deddy Mulyadi katanya harus melupakan DPO karena katanya itu hanya hayalan dari si Linda. Jadi itu nah bang, itu kalau saya nggak setuju. Kalau saya, ya, untuk ini ya, untuk kali ini saya nggak setuju nih sama Kang Deddy. Kalau Kang Deddy mengatakan tidak perlu merebutkan 3 DPO itu lagi, saya nggak setuju. Kan Kang Deddy mengatakan bahwa ini kan hanya si apa namanya si siapa Linda itu kesurupan kan. Sebenarnya bukan karena Linda itu kesurupan. Linda kesurupan itu gak nyebut nama satu persatu loh. Yang menyebut nama satu persatu itu tanya sama Pak Rudiana. Muncul nama 11 orang, 13 orang itu tanya sama Pak Rudiana sama si AF. Nah mereka lah yang tahu tuh. Benar gak nama, apa namanya ini 11 orang ini, nama-namanya itu semuanya itu kita tanya sama si AF. AF sama Pak Rudiana nih, gak tahu nih dua-dua ini apa. Kayaknya sih AF sama Pak Rudiana ini orang bilang katanya 11-12, kalau saya bilang bukan 11-12, 25 selawe. Berarti sangat tidak setuju bang dengan pernyataan Deddy. Saya nggak setuju kalau saya pada Bang Deddy, Kang Deddy mengatakan bahwa jangan perlu yang 3 DP itu, saya nggak setuju. Kalau itu ya, khusus itu saya nggak setuju. Oke. Okay. Oke okay, bang. Oke. Okay. Okay. Okay.